Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan duha kali ini kami berada di lokasi pengerjaan pengecoran dak atap Masjid Jami' Mus'ab Ibn Umair Ma'had Tahkim Sunnah Al-Islami. Alhamdulillah, insyaallah dalam tahap pengecoran pertama ini kita melaksanakan separuh dari calon atap masjid jami' kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui infak dan sedekah kaum muslimin dan muslimat sekalian bisa kita wujudkan pembangunan masjid kita ini, yaitu Masjid Jami' Mus'ab Ibn Umair. Dan sekali lagi masih sangat banyak kebutuhan yang kita agendakan, kita butuhkan untuk penyempurnaan bahkan sampai selesainya pembangunan Masjid Jami' Mus'ab Ibn Umair ini. Maka tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kami atas nama Ma'had Tahkim Sunnah Al-Islami Nunggal Rejo Punggur Lampung Tengah Lampung mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk kembali menginfakkan harta-harta terbaiknya demi suksesnya dan bisa terselesaikannya pembangunan Masjid Jami' Mus'ab Ibn Umair ini. Maka sekali lagi kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang bisa sampai kepadanya seruan dan ajakan kami ini, mari, masih banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan Masjid Jami' ini. Maka ayolah kita berinfak, bersedekah dengan harta-harta terbaik kita, kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan surga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Demikian juga panggilan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Demisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala semisal satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rizkinya dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Beberapa ayat yang lain begitu banyak di dalam kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menganjurkan kita untuk bersedekah, menganjurkan kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apalagi harta itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah untuk membangun sebuah masjid. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah yang semisalnya di surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meyakinkan kita, "Ma naqasal malu min shadaqatin," harta tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, melipat gandakan pahala dan membuka pintu-pintu rizki, karena tidak ada satu amalan yang lebih segera Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya baik di dunia maupun nanti di akhirat melebihi amalan sedekah. Karena itu sekali lagi melalui kesempatan kali ini kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, mari
kita belanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala demi suksesnya pembangunan Masjid Jami Mus'ab Ibn Umair, Ma'had Taqimussunnah Al-Islami, Nunggal Rejo Punggur, Lampung Tengah Lampung. Silahkan donasi Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat disalurkan melalui rekening kami. Insyaallah kami berdoa dan sama-sama kita berdoa bersama, mudah-mudahan pembangunan masjid ini bisa segera kita selesaikan dan bisa dimanfaatkan untuk ibadah, terutama para penuntut ilmu, dan juga untuk ditegakkannya majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta Bapak Ibu sekalian, usaha keluarganya, dan juga umur Bapak Ibu sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Demikian, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Amanat Indonesia 353-00-16716 atas nama Pondok Pesantren Taqimussunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813-7314-7983.